amalan-amalan sunnah Ramadan. Yuk kita ambil satu saja. Di antara amalan sunnah di bulan Ramadan, kita urutkan dulu pelan-pelan. Sebelum puasa ditunaikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta kita menyiapkan diri dengan makan dan minum secukupnya. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Silakan makan dan minum sampai mendekat kepada fajar. Nabi memberikan penjelasan aktivitas makan dan minum itu disebut dengan sahur namanya. Apa namanya? Sahur. Tadi sahur tidak? Baik. Jadi yang pertama, sahur itu adalah di antara amalan sunnah di bulan Ramadan. Sunnah itu artinya begini, kalau kita kerjakan dapat pahala.